Putra Pelangi jurusan Banda Aceh. Wow, penumpangnya penuh. Paket juga lumayan di atas. Putra Pelangi dari Pondok Pinang ini berangkat sore ya, menuju Medan, Banda Aceh, dan sekitarnya. Dengan ciri khasnya, pakai tameng ya. Ini penumpangnya juga full. Saya juga kurang tahu ini start dari mana ya. Kalau nggak salah Bandung ya. Kalau ada yang tahu mungkin di komentar silakan ya. Oh, di kacanya ada tulisannya Bogor. Kemungkinan Star Bogor ya. Star Bogor atau Bandung sih jauh ini ya. Biasanya sih dari situ. Ini termasuk pelari jauh. Pelari jauh tim Sumatera nih. Persiapan berangkat Putra Pelangi menuju Banda Aceh, Medan. Mantap, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Nih penumpangnya full. Paket di atas juga lumayan ya. Ini bodi apa ya? Kalau ada yang tahu, oh Euroliner keluaran. Kalau yang tahu tipe bodinya silakan komen ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Baru masuk ini Epastar tujuan Palembang Sekayu. Mulus ya unitnya. Nih bodinya RS ini. Rahayu Santosa ya, Jetliner. Keren. Dengan julukannya Mangga Sasarengan. Keisha. Gelarnya Keisha. Jam 5 sore ya dari Pondok Pinang. Keberangkatan Epastar menuju Palembang Sekayu. Jadi kalau teman-teman mau ke Palembang Sekayu dari Pondok Pinang berangkat sore. Lagi menaikkan barang dulu. Penumpangnya lumayan ini, full sampai belakang, ramai. Terisi sampai seat belakang. Ada Yowanda Prima juga dengan tujuan Palembang dan langsung ke Padang ya. Yowanda Prima dengan gelar Best Friend. Dadah, mantap. Mantap dah. Siap. Langsung menuju Palembang, Padang. Dan penumpangnya lumayan juga. Terisi sampai belakang. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Yowanda Prima. Persiapan berangkat Epastar dengan julukan Keisha menuju Palembang Sekayu dan sekitarnya. Era. Nanti kalau saya baca terminal ini.
Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Pastar julukan Keisha. Bodinya masih mulus banget. Jetliner Rayu Santosa masih mulus. Semoga selamat sampai tujuan.